Kepolisian Sektor Percutseituan Polrestabes Medan lakukan pemukaran kuburan milik Taufik Hidayat di Jalan Karya Bakti, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pihak keluarga merasa Taufik Hidayat tewas karena dibunuh. Tim Dokes Rumah Sakit Bayangkara Medan bersama Unit Reskrim Polsek Percutseituan membongkar kuburan korban guna lakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kapolsek Percutseituan AKP Riki Pripurna Atmaja mengatakan ada beberapa luka bekas benda tumpul di tubuh korban serta lumpur di dalam saluran pernafasan korban. Polisi sudah mengamankan satu orang tersangka dan saat ini polisi masih terus memburu pelaku lainnya. Jadi bagaimana yang teman-teman media saksikan bersama ya, tadi kita laksanakan kegiatan ekshumasi, kemudian dengan dilanjutkan otopsi oleh Rumah Sakit Bayangkara. Dari hasil tersebut sedikit saya ini sampaikan fakta-faktanya yang dilihat dan ditemukan oleh dokter tadi, bahwasanya ada beberapa resapan darah di kepala bagian sebelah kiri agak lebar. Kemudian di dada ada resapan darah. Di pipi sebelah kiri. Dan kemudian ada lumpur ya. Ada lumpur di saluran pernapasan dan saluran pencernaan sampai ke lambung. Nanti dilihat lagi toksikologinya seperti apa. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.